Selamat pagi dan selamat bergabung, saudara. Anda menyaksikan info terkini bersama saya, Aisy Gunadi. Satlantas Polres Paser menerima 9.000 kartu material pembuatan SIM setelah mengalami kekosongan beberapa waktu lalu. Kini pelayanan pembuatan SIM di wilayah setempat kembali normal. Pelayanan SIM di Satlantas Polres Paser kembali berjalan normal setelah sebelumnya terhambat akibat kekosongan bahan material pembuatan SIM. Kini Satlantas Polres Paser telah menerima total sebanyak 9.000 kartu material pembuatan SIM dari Ditlantas Polda Kaltim sehingga masyarakat kembali dapat mengajukan permohonan pembuatan SIM baru atau perpanjangan. Kepala Satlantas Polres Paser, AKP Hari Purnomo mengatakan, masyarakat yang mendaftar untuk membuat SIM akan langsung diproses dan menerima SIM di hari yang sama setelah memenuhi persyaratan. Pihaknya juga menyebut saat ini terdapat 700 hingga 1.000 kartu SIM yang belum diambil oleh pemiliknya. Para pemilik kartu SIM ini merupakan masyarakat yang sebelumnya diberikan SIM sementara berbentuk kertas. Proses pengajuan pembuatan SIM dilayani oleh Satlantas Polres Paser setiap hari kerja pada pukul 8.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu, masyarakat yang belum mengambil kartu SIM yang telah jadi diimbau untuk segera melakukan pengambilan agar tidak terjadi penumpukan. Nasrullah Ahmad dari Paser melaporkan. Saudara, demikian info terkini pada pagi hari ini. Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Aisy Gunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.